Mantap ya. Durian apa nih? Si Jukere. Waduh. Rasanya kayak cappuccino. Lumer seperti ini. Oke. Teman-teman. Di tengah saya ini ada durian yang sangat unik sekali ini. Mungkin di daerah teman-teman belum pernah melihat durian ini. Ini saya juga tidak tahu namanya. Saya kasih nama aja Borneo King. Seperti apa isinya? Penasaran juga ini. Sepertinya sih super ini, guys. Mari kita lihat. Guys, wow, jong guys, yang kecil itu jatuh. Kayaknya ada isinya juga tuh. Duriannya aneh guys, mini sekali nih. Borneo King. Aduh, apa tuh? Jong guys, muda. Nah, kita lihat yang besar ini lah. Hah, guys. Memang super. Wah. Super, super, mantul, super, 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 super. Buka lagi. Mantap ya. Durian apa nih? Si keren. Waduh. Sayang sekali. Dah naik OYM guys, ada biginya guys. Nah, iya kan? Cicip guys. Mah, yuk makan. Pas ini guys. Gimana rasanya tuh? Tolong di review dong rasanya. Memang super guys, enak guys. Ini sih asli. Asli. Itu teman-teman pohonnya tuh. Tuh. Jadi kalau mau manjatnya masih tinggi di sana, masih banyak buahnya. Itu nah, mana, tuh pohonnya teman-teman. Tuh. Pohonnya, buahnya masih banyak. Super. Kita coba. Kita dapat yang tanpa biji. Mantap ya. Ini rasanya tuh lemak. Itu guys. Lumer sekali. Tuh. Sangat-sangat legit. Sejujurnya nyaman eh. Beneran bu. Isi cappuccino bu. Cappuccino tuh. Asli kayak cappuccino. Jadi rasanya kayak cappuccino. Cappuccino guys memang. Tuh. Rasanya kayak cappuccino. Lumer seperti ini. Boleh nih. Sayang. Panjat. Sih nyaman bu. Super cu. Biji yang kecil ya. Super super. Kayaknya kita cuma dapat satu guys. Pokoknya terlalu jadi ada tinggi, guys. Ada rasa-rasa cappuccino ini. Emang aneh. Nyaman.